Hadirin penonton sekalian, untuk penampilan selanjutnya kami persembahkan Komunitas Seni Balegoak Panji Sakti, Desa Panji, Kecamatan Sukesade, Duta Kabupaten Buleleng, yang berjudul Taruna Goa. Diceritakan pada masa kejayaannya, Bumi Den Bukit yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah terkenal dengan kesaktiannya dengan nama I Gusti Ang Lurah Panji Sakti. Pada masa kejayaannya, beliau memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke tanah Jawa. Kejayaannya tentu tidak akan didapat tanpa adanya abdi pasukan perangnya yang setia dan tangguh dalam pertempuran, di mana pasukan tersebut dikenal dengan nama Taruna Goa. Taruna Goa merupakan bentuk implementasi Gusti Ang Lurah Panji Sakti yang diambil dari sosok burung gagak senyap, cepat, tepat, dan setia terhadap kelompok. Seperti halnya Taruna Goa, di mana sosoknya terkandung keteguhan hati, kedisiplinan, dan ketekunan sebagai abdi raja yang setia membantu I Gusti Ang Lurah Panji Sakti dalam mencapai puncak kejayaannya. Melihat karakter Taruna Goa mengajarkan manusia untuk menuju kedisiplinan terhadap diri, keteguhan hati menjadi manusia yang kuat, dan pola pikir yang baik untuk membangun karakter yang unggul sehingga menjadi manusia yang satinut swadharma kamanusan. Terinspirasi dari kisah tersebut, penggarap mencoba menuangkannya ke dalam sebuah karya beleganjur dengan judul Taruna Goa, di mana konsep yang ditekankan pada bagian gending pengawit, pengawak, dan pengecet, namun tidak terlepas dari pasang, jajar, pagah dalam pembuatan struktur tabuh beleganjur. Konseptor, Dr. Handes Iwayan Sujana. Penata tabuh, I Gusti Ngurah Dharma Putra. Penata gerak, Gede Adi Setiawan. Dan penanggung jawab, Gusti Agus Suputra Jaya. Hadirin para penonton sekalian, kami persembahkan Komunitas Seni Balegoak Panji Sakti, Duta Kabupaten Buleleng. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.
Thank you.